Goyang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ni kita sarapan mi hun goreng, ayam goreng ambil kat depan rumah. Pucuk daun mengkudu, pucuk daun berpuas. Ini apa yang nama dia lupa. Siapa tahu ni, lupa lah tiba-tiba, lost memory. Apa ya? Ulam raja. Lada sebatang. Daun kari. Mari kita makan, jom. Lepas tu kita nak makan bubur kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberi nana firman Razak tanah kena tuan. Amin. Makan pakai tangan je lah. Abang kita, kita dah goreng ayam, nak goreng juga telur. Mantap dia. Kari. Pucuk kari. Kucing tu berapa kali bagi makan? Nyau juga. Sedap tau pucuk kari. Ulam. Si abang tu geng telur. Pakai air hancur lah telur. Tak lawa lah telur tu dia ni. Kopi. Kopi kurang gula. Tak. Bukan tadi nak ambil video. Cari-cari nak masak. Bihun goreng. Sedapnya. Cuma pakai tumbuk tau, bukan blender. Ini kan kering.
barang sekarang semua dah naik harga kan. Nak makan kat luar pun takut. Takut, takut duit tak cukup. Nak belajar berjimat jimat sekarang. Kan pukul 9:30 pagi. Cuba buat. Keluarkan ya. Tahu kucing siapa? Main jenok kat sini. Memanglah buka pintu tu. Nak dapat pemandangan. Oh, tak ada kipas. Cacing dalam ni bunyi-bunyi. Nak sayur? Pecah mah, betul hancur je lah. Telur hancur. Oh, lah. Bebedik goreng.
Ayo gue ambil, ayo gue ngambil. Ayo. Dong kado. Kecil dong sih kan. Tapi dia nya daun kado. Kucuk mengkudu. Pedas. Makan tak ada pedas, tak sedap. Makan lagi ya. Dia patah tadi, saya dah tutup. Kau buka balik lah. Tak. Memang pun tak balik. Ayam tak naik harga sekarang. Tak mesur. Sekilo RM12. Makan ayam pun sekadar ujiman. Kau beli ayam sendiri. Duduk kat bandar. Nak beli sendiri. Ada kena sama ni. Duduk kat quarters. Boleh beli ayam. Orang rumah tepi hutan dengar ayam hutan kokok-kokok, orang tak boleh beli ayam.
Dah, habis. Yang kering. Habis. Udah, sambal ya. Kita sambung pula makan bubur durian. Sunnah Nabi. Jadi pencernaan tu cepat sikit. Makan sup pakai sudu lambat. Dia nak mencerna dekat dalam perut. Sedapnya. Makan bubur. Nak tak pakai yang sudu kan? Durian setel. Bubur kacang durian ya. Ya betul. Laju betul cik abang kita makan. Telan kan. Tak dikunyah 44 kali macam sunnah Rasulullah. Laju betul yang makan ya. Biji durian ni. Ini kalau masak betul-betul boleh makan ni. Cicah dengan tu lah. Ni bubur durian. Apa tu nama ni? Konon nak makan fiber. Ni kalau tak ni tak habis. Budak-budak ni nolong makan. Tak kat mana ni? Mana tengah berdiet tu? Saya nak kantin dia ni je. Buat apa? Eh, nak simpan biskut juga lah. Kantin biskut. Oh, takkan hasil nak pakai ni je. Dia tahan tin ni kalau tak kena basah. Dia tahan. Lama-lama basah, lama-lama dia karat. Kering je tin ni aluminium ni. Okay semua. Assalamualaikum. Sedap bubur kacang durian. Jangan lupa ni apa? Gula. Tak ada gula. Dah tak gula. Tak gula sikit je. Jangan lupa subscribe di Nazatul channel. Like, share, view dan komen yang muni-muni dia. Dan komen yang menakutkan. Takut. Eh semua. Assalamualaikum. Mama.